Oke teman-teman, kembali lagi di I'm From Bali Channel. Nah, kali ini kita mau mereview sikut layangan Bebian Knockdown Mini, teman-teman. Nah, kali ini kita membuat layangan Bebian Knockdown Mini lagi, teman-teman. Tapi ini ukurannya lebih besar dari yang kemarin, lagi 3 cm kalau nggak salah, teman-teman. Lagi dikit. Ini masih termasuk kategori versi mini, teman-teman. Nah, jadi di sini udah ada rangkanya ya. Dari boh bantang lengkungnya nih. Bantang tengah, ini tapak atasnya sama tapak bawahnya, teman-teman. Di sini ada kaki, ekornya udah tambah menarik sama tirusnya, teman-teman. Nah, di sini ada dua tirus atasnya, teman-teman, tirus kepalanya. Nah, oke, sekarang kita jelasin dulu dari bantang tengahnya, teman-teman. Nah, di sini detail ya, detail tempat kepalanya, tengahnya, di tempat bohnya, dan di tempat ekornya, teman-teman. Oke, versi mini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita mau mencari sikutnya, teman-teman. Kita bakal jelasin seberapa ukuran semua dari bantang-bantang ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi ini udah diikat ya, teman-teman, supaya kita tidak memerlukan waktu lama untuk menjelaskannya. Jadi nanti kita tinggal ukur sikut kepalanya aja, dan di bagian bangkiannya juga ada tapak bawahnya sudah diikat. Nah, di sini isi tempat gini ya, teman-teman, penarik kakinya itu, teman-teman. Cukup detail ya, teman-teman, sangat detail. Oke. Nah, seperti ini bantang tengah, tapak bawah, dan tapak atasnya, teman-teman. Nah, jadi lanjut ke bohnya. Ini bohnya double 3, teman-teman. Oke, rapi detailnya. Lanjut ke bagian nih. Ini tirus atasnya, teman-teman. Tirus atas ada dua, oke. Kanan dan kiri. Ini langsung dari ekor ke bagian tirusnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita sikut ya, teman-teman, berapa ukurannya. Oke, teman-teman, kita ukur dari bagian tapak atasnya. Ukurannya 9 cm, teman-teman. Ini tengahnya nih, sentinya 9 cm. Lanjut ke bagian bantang tengahnya, teman-teman. Bantang tengahnya 28,5, teman-teman. Oke. Lanjut ke bagian tapak bawahnya, ya, 17 setengah lewat dikit, teman-teman, 17,7 lah ini ya. Nah, lanjut ke bagian bawahnya, ini dari tengah aja kita ukur 18 dikali 2, teman-teman, 32 ya, teman-teman. Lanjut ke bagian tirus atasnya, teman-teman, tirus kepalanya. Oke, 19 cm. Ini sama ya keduanya, 19 cm. Lanjut ke bagian ekornya, teman-teman. Ini keseluruhan total ekornya. Kita belok ini. 31, teman-teman. Oke, lanjut ke penarikan di atas. Penarikan kaki ya, teman-teman. 33, teman-teman. Lanjut ke total panjang tirusnya. Tirusnya dari boh ke bangkiang sampai ke ujung ekor, teman-teman, 36 cm. Oke, saya lihat 36 cm. Nah, sekarang langsung saja kita rakit ya, teman-teman. Dari bantang tengah ke boh ke ekor ke tirusnya, teman-teman. Oke, kita pasang dari bohnya, teman-teman. Ini dari bohnya, ini ada garisnya tengah. Oke, ini big size ya, teman-teman. Mirip seperti big size. Oke.
Oke, lanjut tarik. Untuk ini penarikannya langsung ke sini dulu. Ke tapak bawahnya. Ini menang. Ini kita tariknya pakai menang ya, teman-teman. Pakai menang jadi. Nah, masuk ke sini. Ini satu sama juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Setelah seperti ini, kita lanjut pasang ekornya, teman-teman. Pasang ekornya. Oke, masuk di sini. Oke, pas. Ini dia bengkok. Terus penarikan kakinya kita masukin ke sini. Ini satu. Masukin di gini bangkang juga, teman-teman. Sini kita masukin ke tirusnya. Tirusnya ke pinggang ya, teman-teman. Oke. Jadi seperti ini. Tirus. Tarik di bawahnya. Oke, ini tirusnya ditarik ya, teman-teman. Kita tarik tirusnya lagi satu. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini udah 95% jadi, teman-teman. Tinggal kita pasang tirus atasnya. Oke. Ini tirus. Nah, ini tinggal kita ikat, teman-teman. Ini tinggal kita ikat. Oke, kita ikat dulu ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sudah kita ikat. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa menikmati videonya di sinematik ini. Oke, teman-teman, jadi seperti ini hasil dari Bebian Crockdown Mini kita, teman-teman, yang baru. Jadi ini tadi kita udah kasih tahu seberapa ukuran sikutnya dari total keseluruhannya, teman-teman. Ini lebarnya dari bawah sini sampai sini lebarnya 30 cm, teman-teman. Dan tingginya dari tapak atas sampai ujung kaki ini 50 cm, teman-teman. Jadi ini super mini ya, teman-teman. Tapi ini lebih besar daripada layangan yang kemarin kita buat, teman-teman. Yang knockdown, yang ininya nih pakai pipet, teman-teman. Sekarang kita udah pakai bambu, teman-teman. Oke, teman-teman, nantikan video tes terbangnya pada video selanjutnya di part.